Oke teman-teman, kita sudah nyampe ini ya. Ini yang Jetbus 5 Jumbo. Kita lihat dulu ya. Sebelum masuk sana. Oke. Oke. Nih. Wow. Wow, bagus banget ya. Mirip-mirip IAS ya ini. Luas ya teman-teman ya. Luas banget. Ini bisa jadi shuttle sih, bagus banget. Kita mau ada quiz berhadiah. Quiz apa? Sebentar lagi ikutan. Mau ikut ya? Jam 20.30. Berhadiah tak? Ya. Gimana quiznya? Di sini, abis ini, bentar lagi. Oh, quiznya susah nggak? Nggak gampang. Pasti tahu Gusmania banget ini udah kelihatan. Iya. Enak deh. Oke kak. Ya udah. Oke teman-teman, nah ini kita, ini bedanya itu sama ini apa? Ini Jetbus 5 Big Benz. Tadi itu yang Fuso, Fuso ini mereknya Mercedes Benz juga, dia itu lampunya beda. Ini khusus ini Jetbus 5, dia juga itu enggak, lampunya beda lagi tuh, enggak tahu apa. Kita masuk lagi. Wow, lebih luas teman-teman ya, lebih luas segini. Tadi kecil dan ini lebih luas ya kalau misalnya kita masuk. Tadi kan sempit banget yang Jetbus 5 Jumbo. Ini yang ini tuh. Nah, juga kursinya lebih banyak ya. Nah sampai sini, sampai situ banyak banget kursinya dan ini. Sudah ini bagus banget. Mesinnya Mercedes Benz. Ini juga Jetbus 5 Dream Sport Single Grass. Ini sudah dibeli oleh pihak di dari 87. Nah, ini teman-teman. Ini seperti bus ya Juragan 99. Bagus banget ya. Ini sepertinya usia Juragan 99 2 tingkat. Bagus banget. Juga ini ada jalur darurat di atas dan ada pemecah kaca. Nah, langsung ini toilet di sini, toilet ya, teman-teman. Tuh enggak tahu itu apa. Kita keluar lewat sini. Let's go. Oke teman-teman, ini Jetbus 5 HD. Nah ini bermesin Mercy seperti tadi. Kita masuk. Ini juga nggak pakai topinya ya teman-teman. Wow, bagus banget. Bedanya sama tadi itu, ini tuh nggak kayak busnya Juragan 99 gitu. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti ini. Nggak pakai kotak. Nggak pakai yang kayak kotak tadi gitu. Juga ini, ya tuh bedanya. Kita lihat lagi. Masih ada lagi. Banyak banget ini. Teman-teman, ini itu soalnya semuanya terbaru ya, yang terbaru. Dan ini adalah Jetbus 5 SHDD. Ini yang tingkat ya. Kita lihat. Oh, dari sini masuknya. Dari sini. Ya, yuk guys, guys. Oke. Oke, teman-teman, ini seperti busnya Juragan 99 seperti tadi. Tapi bus Juragan 99 tapi yang tingkat. Lebih mirip, tapi ini harus ada kotaknya sih biar lebih mirip. Ini tingkat busnya. Yang itu yang ini yang itu tadi yang bisa tidur, ini enggak ya. Dan ini paling bagusnya kalau kita misalnya naik di
bus tingkat pandangan ke depan. Kita lihat lagi, itu ada jarum darurat juga seperti biasa. Itu apa tuh? Kita lihat yuk yang bukan VIP. Lebih VIP yang tadi kali. Yang tadi yang kayak busnya Juragan 99. Oke. Teman-teman. Udah mulai belum? Belum ya, belum mulai. Oke. Apa? Ini dia. Busnya yang medium. Kita lihat. Wow, ini bus karaoke, teman-teman. Wongkau ngene kok deh. Ya, belakangnya. Oh my god. Belakangnya nih. WC. Wow, ini dapur karaokean, bagian supir dan kursi. 6 kursi buat di sofa 3 orang. Jadi bisa 9 sama di depan kernet sama supir 11. Ini ada itunya, pintunya. Oke. Oke, teman-teman. Kayak sudah mulai acaranya deh. Sepertinya udah mulai acaranya. Coba kita lihat-lihat dulu ya. Ini apa nih? Bedanya ini sama ini apa ya, teman-teman ya? Oh, ini beda lagi. Ini kayak, iya, ini Scania mesinnya. Ini tuh baru yang kayak Juragan 99. Jetbus 5 SDD tapi lebih bagus daripada yang tadi. Oh, dibuka. Sus. Seperti yang itu tapi lebih bagus. Kita lihat yuk. Gas. Kira-kira menang, Anies? Gampang banget ya pertanyaan-pertanyaan ya.